Salah. Nah. Tambah lagi belah dia ta. Nah, jadi teman-teman, ini ada sekarang Brother Durian lagi proses beres-beres kebun ya. Bentar lagi Brother Durian mau pulang meninggalkan kebun ini selama 2 minggu mungkin kalau dipanggil lagi berangkat. Jadi ini sekarang Brother Durian beres-beres. Nah, ini karena ada cabang seperti ini ya, tunas airnya dari dulu gak kebuang, tunas pohon utamanya, pohon besarnya, jadi acak adut ya teman-teman. Jadi Brother Durian memutuskan untuk buang saja seperti ini ya teman-teman. Lihat. Jadi difokuskan untuk satu pohon aja jadi pinggirnya. Tahu sih dia gitu kan. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya teman-teman. Jangan tanggung, jangan risau, jangan bimbang gitu kan. Seperti yang kalian lihat ya teman-teman, langsung pruning aja, bersihkan. Nah, jadi udah oke kan kalau udah kayak gini. Nah, tunas-tunas di bawah kita buangin ya teman-teman. Ya tak tunas. Nothing lah. Masuk buangnya. Kudu langsung seleksi nak. Udah Brother Durian potong ya teman-teman, karena pertumbuhan kalau digabungin tunas baru itu kalah, dia bakal kalah. Nah, jadi sekarang utamanya pohon ini sebelah sini, ini jenisnya pohon durian pelangi ya teman-teman. Ini juga ya kudu guys, cara pakai ini gimana guys? Nah, dia menggunakan ini belum bisa teman-teman, ini padahal pakarnya, tapi dia aduh heh. Oh, dia di gerio. Jadi gini nah. Salah. Nah. Tambah lagi belah dia ta. Ah, lila apa nih kiwani? Pakai tali we. Jadi sekarang udah durian pakai tali aja teman-teman ya. Karena lama waktu itu. Kayunya gimana? Dari bawah. Puasanya. Center orangnya. Nah, naon. Di sini oke. Mana kayunya di? Oh, kan cok orang tadi bawa. Jadi, teman aku mau ngambil kayu lah gitu. Kayunya ketinggalan. Potong. Hujan ya, ntar lagi. Nah, mungkin teman-teman seperti ini aja. Jangan lupa like and subscribe, share, komen, nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan info Brother Durian. Rambut baru, gaya motivasi.